udah nyala. Oke, di sini kita akan memulai pertandingan yang sudah ditunggu-tunggu dari kemarin, dari beberapa bulan yang lalu. Pertandingan final Drag Race World Championship 2014. Di sini ada tim biru dari IDOC, FTW, dan tim merah dari TGG Taipei, Chinese Taipei. Siapakah yang akan dipilih? Oh, di situ ada Dan Zuki Mori melawan Zushok. Itu dia langsung saja. Oh, langsung jenak jauh di situ. Dan Zuki Mori sangat berhasil. Ini dari, oh, rame sekali. Oh, jatuh smash di sana. Rame. Oke, tahu sih di sana dari Dan Zuki Mori dengan arus kini yang masih terpasang di sana. Oh, itu dia bone crush dari Dan Zuki Mori. That's a bombs away yang berhasil dihindari oleh shield charge dari Zushok ya, berusaha punishing swing di sana. Oh, cycle swing dari Dan Zuki Mori. Itu dia stop langsung saja di sana di takedown. Wow, keren sekali di situ ada counternya dari Dan Zuki Mori. Dan baru saja Zushok menggunakan block shield punishing swing di sana. Apa yang akan terjadi, kita bisa lihat sih. Oh, Justice Smash di sana mengurangi HP yang Electric Smash juga di sana 20% 17%, yaitu dia combo Dan Zuki Mori. Sedikit lagi HP budget dia terkena efek electrocute dan Cycle Swing. Ya, Burn Crash yang berhasil menghindari Harusnya Swing. Oh, dia knockdown, itu dia Lightning Zap Surf worldwide di sana. Sedikit lagi Dan Zuki Mori, dan di situ juga masih ada Zushok yang unggul dengan HP bar yang masih banyak. Oh, itu dia kemenangan bagi Zushok. Ronde pertama dimenangkan oleh TGG from Chinese Taipei. Dan untuk ronde kedua, siapakah yang akan dipilih oleh Hydrus FTW? Itu dia, Fate Screw di sana yang akan melawan Zushok. Oh, langsung saja knockdown di awal pertandingan. Ring shot di sana, oh, langsung knockdown di sana, shoot charge. Jadi Zushok electric smite, oh, tidak berhasil, Justice Press digagalkan. Oh, knockdown, what happened there? Oh, okay, screw lagi-lagi. Counter ring shot di sana, Bentley dijatuhkan dan dikombo oleh Zushok. Lihat HP bar yang berkurang terus, sedikit demi sedikit. Lightning Zap di sana, oh, berhasil dodge. Petro baru saja menggunakan shoot time. Oh, oke, okay, itu dia shield dari Zushok sudah habis. Sekarang Petro mulai mengkombo. Bagus sekali kombonya di sana. Rising Storm yang berhasil dihindari, itu dia Eagle Dive di sana. Super Soul Dance. Dan baru saja Petro menggunakan Spirit Ghost. Electric Smite berhasil kena Petro. Knockdown di sana dari Zushok. Fitzcrew sudah bersiap-siap untuk combo, itu dia Justice Crash yang berhasil dihindari. Dan tadi Gelsaya real nice. Setelah di sana bisa kita lihat Zushok mulai mundur. Heal dirinya sendiri, Magic Roll. Oh, Guardian Force. Dan di sana bisa kita lihat Fitzcrew permainannya sudah mulai panik. Iya, sudah Electric Spike berhasil mengenai Fitzcrew lagi. 32%, 0%, ya itu dia two win streak untuk Zushok dari TGG Chinese Taipei. Dan ini dia pertarungan yang ketiga, ada Nuki Royal versus Zushok. Dua-duanya ini adalah guardiannya, bisa kita lihat di sana. Zushok menyerang lebih dahulu. Knockdown Nuki Royal di sana. Oh, agresif sekali di sana. Holy kicknya. Shield charge di sana. Berganti-ganti antara kedua guardian ini. Electric Might tidak mengenai siapapun. Lightning Zap berhasil mengenai Nuki Royal. Apa yang terjadi di sana? Nuki Royal terkena electrocute. Oh, sudah selesai di sana. Oh, berhasil. Knockdown. Jadi dia bangun lagi. Iya, itu dia.
Guardian Force dari Nuki Royal. Dan Zuzhou sekarang muncul dirinya sendiri. Oh, jatuh Nuki Royal. Armor break lagi di sana. Armor break dan Justice Smash berhasil dihindari. Justice Smash di sana mengenai Nuki Royal. Electric Smash begitu combo dari Zuzhou. Kini Nuki Royal Electric Smash mengenai Zuzhou dan Nuki Royal baru saja terkena Lightning Zap begitu juga dengan Zuzhou. Ya, bisa kita lihat di sana. Block di sana. Ah, Nuki Royal just got knocked down. Dan mereka baru saja menggunakan shield Guardian Force di sana. Kita lihat ya. Oh, yang bisa kita lihat di sana Zuzhou mulai kehabisan MP. Itu ada Electric Smash baru saja setelah Justice Smash Nuki Royal. Oh, itu dia. Langsung saja terkena Paralyzing Bolt. Oh, tercancel. Benar sekali, itu dia Nuki Royal. Guardian Force jadi Nuki Royal. Sementara di sana Zuzhou menggunakan Get Within. Penontonnya terus sekali di sini ya. Sementara Nuki Royal menggunakan Stains of Faith. Now he's using Block. Jadi kedua orang ini menggunakan Block. Dan yang bisa kita lihat di sini, Nuki Royal masih menyimpan satu God of Within yang belum dia keluarkan. Sementara waktu terus berjalan, ya itu dia God of Within. Penonton bersorak di sini ya, seru sekali. Sedikit lagi Zuzhou dapat dijatuhkan. Oh iya, itu dia. Oh iya, itu dia Electric Smite di sana. Guardian Force. Nuki Royal mengheal dirinya sendiri 2 menit. Sekitar 2 menit tersisa usianya. Oh, Justice Smash di sana menandakan kemenangan untuk Nuki Royal. Tim IDO siap sejam di Indonesia berhasil memenangkan ronde ketiga. Mana dukungan Indonesia? TGG, mana dukungannya? Oh, sepertinya mereka cip-cip-cip di situ ya. Dan jatuh pada point fate seorang Smasher dari TGG. Oh, di situ Nuki Royal baru saja terkena. Nancy Laser di sana. Oh, dia menggunakan kesempatan untuk baju Shockwave di sana. Dan Fight Fate baru saja teleport jauh. Ada Poison Spray juga. Yaitu dia Nuki Royal baru saja menggunakan Block. Mereka sepertinya berkejar-kejaran. Itu dia frustasinya kalau mengejar Smasher itu ya. Oh, langsung saja kena knockdown di sana. Time dodge and time stop. Dan Tilly Zoom di sana. Shockwave aja berhasil blink. Itu dia knockdown tapi berhasil blink 2 kali. Oh, itu dia Nuki Royal menerobos. Dan sepertinya dia akan electric smash. Ya, dia akan mengkombo Quiet Fate di sana. Walaupun Quiet Fate unggul dengan HP bar yang masih sekitar 70%, Nuki Royal baru saja terkena Nancy Laser. Bisa kita lihat Nuki Royal di sana harus struggle untuk bisa menangkap. Oh, kita shockwave di sana untuk bisa menangkap Quiet Fate di sana ya. Antara dia sering sekali teleport jauh dan blink sangat teratur, sangat tepat sekali blink ya. Dia bisa menguasai blink dengan sepenuh hati. Knockdown barusan Lightning Zap tidak mengenai Quiet Fate. Oh, sementara Nuki Royal HP-nya tinggal 10% lagi. Nanti Laser berhasil mengenai Nuki Royal, mengurangi HP-nya sebanyak 1%. Oh, itu dia telur goreng, maksud tuh Gravity Crush di sana. Berhasil menahan block dari Nuki Royal. Oh, itu dia time stop di sana. Laser cutter sedikit lagi. Ya, itu dia kemenangan bagi Quiet Fate dari tim TGG Chinese Taipei. Ini dia satu-satu harapan kita, harapan bangsa kita, Peruja. Tinggal satu orang lagi yang tersisa dari tim IDOCF CW. Dan kalaupun dia berhasil menang melawan Quiet Fate, dia MP-nya harus di sana. Ice Shard berhasil
Oh, berasal dari itu dia. Frozen Spice, I spook field. Oh, dia berasal terkena Nature Laser. Fireball di sana yang tidak mengenai siapapun. Lainnya rare begitu juga dengan Quiet Fade. Di sini Quiet Fade HP barunya sudah sekitar 50% ya. Nature Laser di sana. Oh, terus mengenai Purucha. Poison juga di sana ya. Kita lihat di sana. There's ada Force Mirror di sana. Lainnya Ray. I scope field dari Purucha. Itu lagi Nature Laser di sana. Purucha berhasil blink menjauh dan menghindarinya. Ice Spear tidak mengenai Quiet Fade. Itu dia, ada Ice Spear di sana tapi tidak kena Ice Gust. Oh, baru baca link sudah langsung di time stop. Dan Okobo dan Shockwave juga di sana. Dan Nature Laser lagi. Purucha blink. Oh, Ice Gust di sana. Shadow, oh, berhasil blink away di sana. Ice Shock berhasil mengenai Quiet Fade. Dan ada Ice kombonya itu. Ice Cold Field berhasil blink away Quiet Fade. Dan Nature Laser lagi-lagi berhasil menyicil HP dari Purucha. Nature Ray berhasil mengenai Purucha. Dan Purucha baru saja menggunakan Ice Barrier. Laser kali di sana. Ice Charge-nya tidak mengenai Quiet Fade. Oh, time dodge di sana, time stop. Nature Laser lagi. Purucha mulai gak bisa naik HP ya. Ice Shard di sana, oh blink away. Bisa jadi saya. Iya, Chilling Mist di sana mengenai Quiet Fade. Firewall di sana. Dan Glacial Freeze yang berhasil dihindari. Lagi-lagi Nature Laser, dan itu dia Bulgari Fortress dari Purucha berhasil mengalahkan Quiet Fade. Kemenangan pada ronde kelima untuk Adios FTW. Bisa kita lihat di sini ya. Semuanya pada histeris mendukung jagoannya masing-masing. Zinstar, di sana Zinstar adalah Dark Summoner yang akan dilawan oleh Purucha. Ada Blitzclaw di sana, ya langsung saja di sana Chain Claw. Ah, itu dia Revenge Hand. Itu Beast Spirit yang berhasil dihindari. Oh, Zuzhou baru saja terkena Freeze. Ice Shot di sana, oh bagus sekali Purucha. Frozen Spike, Blitzclaw dan Phantom Fridge. Ada Firewall juga di sana. Ya, Chain Claw berhasil menjatuhkan Purucha. Dan di sana ada Ice Spear. Revenge Hand di sana berhasil menaik Purucha lagi-lagi. Ice Shot di sana dari Purucha. Poison, ya itu dia combo dari Purucha. Tapi, oh, Chilling Mist di sana. Ada Beast Spirit, Chain Claw, Shatter di sana. Dan itu dia Blitz Claw dipadu dengan Hand of Red. Oh, Ice Shot di sana. Poison di sana. Frozen Spike. Oh, lagi-lagi itu ada Revenge Hand, benar-benar clownnya yang mematikan di sana. Sedikit lagi. Oh, Team of Course tidak. Dia baru saja terkena. Oh, mati oleh juga dengan tim TGG Taipei Glowing Gamer. Dan ya, ini dia permainan dimulai. Ayo beri semangat untuk tim dukungan kalian. Ya, ini dia untuk ronde pertama. Final round dari Dragon Sport Championship 2014. Oh, langsung saja di sana seperti biasa. Adios FTW maju tanpa ragu-ragu. Dan langsung saja di sana Dance Kuro yang terkena Nature Laser. Purucha juga di sana. Taka Swing berhasil dihindari oleh Zinstar kali Dark Summoner dari tim Juji. Itu dia, oh, Devastating Hall Punishing Swing dari Dancing Kumoro. The Revenge Hand di sana, oh, bisa kita lihat. Bounce Away mengenai dua orang sekaligus. Oh, Rising Storm, dan bisa kita lihat di sana tim Indonesia unggul. Sementara tim Chinese, oh, terkena Time Stop di sana. Nice Laser.
dari kuen-kuen deh, atau circle swing di sana. Itu showtime dari If It's True. Satu orang tim dari TJJ mulai kehabisan HP bar-nya, bisa kita lihat di sana ya. Electric Spite di sana. If It's True baru saja menghindari Justice Stress. Oh, satu orang telah jatuh dari TJJ, Quiet Way, dan itu juga ada Zen Star. Dua orang tersisa dari TJJ, Rising Storm di sana. Justice Press, dan satu orang telah jatuh dari Ideos, FCW Beat, baru saja melakukan Spirit Boost. Ice Charge dari Boost-nya. Guardian Force di sana, ya. Kita bisa lihat di sana, Beat Crew langsung. Baru saja mengkombo, oh. Purucha, Burn-nya, oh itu dia, Purucha telah jatuh. Sekarang 2 versus 2 orang lagi di sana. Ya, itu dia. Facebook berhasil mengenalkan Zuzor dan tinggal satu orang tersisa dari TGG. Dia adalah Windwalker bernama Draco. Dan bisa kita lihat 2 lawan 1 ya. Draco Swing bisa berhasil dihindari. Rising Storm di sana. Oh, berhasil dihindari oleh Facebook. Sedikit lagi. Ya, itu dia. Nah, Twin Shock juga. Oh, Draco baru saja menggunakan Spirit Boost. Dengan di sini, oh langsung saja disambut di sana oleh Danzu Kimono. Oh ya, mati oleh Gomwai dari Danzu Kimono. Kemenangan pertama untuk tim Idols FW. Dan ini dia untuk ronde yang kedua. Bisa kita lihat di sana tim Idols FW mulai maju ya. Langsung check lawan di sana. Langsung saja pertandingan. Ada revenge hand juga beberapa di sana. Kamparan-kamparan maut ya. Dan kita lihat sangat merepotkan sekali dari Dark Summoner, Zen Star dari tim TGG. Membuat tim Indonesia kewalahan Justice Press di sana. Oh, itu Eagle Dive yang sangat tinggi barusan. Nigelis dan Rising Storm dari Draco sepertinya ya. Oh, kedua tim baru saja mendapatkan Spirit Boost. Sementara bisa kita lihat, baik itu tim TGG maupun Ideos, FGW, HBBarnya mulai berkurang sedikit demi sedikit. Dan itu dia, ada Nugi Royal. Baru saja menggunakan Guardian Force. Oh, Time Dodge di sana. Nancy Laser oleh Point Venu. Satu orang telah jatuh rupanya dari TGG, Kaji Taipei. Dan ya, itu Point Venu sedang menggunakan Gravity Crush. Dua orang tersisa dari TGG. Sementara Ideos FCW betah dengan 4 orang yang lebih unggul. Oh, Bud Crash di sana. Ada Nancy Laser juga dari Quiet Pain. Satu orang telah jatuh. 1, 2, 3 orang telah jatuh dari tim TGG. Dan satu orang di sana yang bertahan adalah Quiet Pain Special dari tim TGG. Yang dipuri oleh beberapa orang sekaligus. Di situ ada 3 orang sekaligus yang memburu Quiet Pain. Bisa Ice Charge di sana dan Bone Crush yang berhasil fling away. Time Dodge di sana dan Time Stop. Oh, itu dia kemenangan bagi Ideos FCW. Ini dia untuk ronde yang ketiga. Apakah ini akan menjadi ronde terakhir ataukah TGG mampu menyusul dan menjadi pemenang telak GWC 2014? Langsung saja di sana pertandingan yang dimulai. Ideos FCW tidak mengenal kata menunggu di sana ya. Ayo kita sementara TGG. Oh iya, disitu memang banyak sekali stab dari laser cutter dari Quiet Pain yang membuat tim Ideos FCW kewalahan. Ice Cold juga ada seseorang terkena santet. Sementara di sana ada Kyoric Rage dan satu orang setelah jatuh dari Ideos FCW. Dia adalah Nugi Royal. Nah itu dia. Seseorang telah terkena Bone Crush di sana. Rising Storm dari Fit Screw. Oh, Chain Crow sudah di sana. Dan ada Zoo Shock yang sudah melawan. Dan Zukimoro. Dan Zukimoro di sana harus menghadapi 2 orang sekaligus. Dan Zoo Shock baru saja terkena Freezes. Itu dia, Enervating Howl. Zoo Shock tidak dapat melakukan skill selama beberapa detik ke depan. Dan itu adalah kesempatan bagi Danzu Kimono untuk menjatuhkannya dan membuat
padati mereka sama itu dia, Electric Spine. Dan oh, kombonya sangat bagus sekali. Jadi Suzuki yang Rising Storm dan Discorder Rage Hand juga Tiny Laser, oh sedikit lagi di situ kita bisa lihat ya. Satu orang lagi telah terjatuh dan Suzuki Motor dari tim Indonesia. Kini hanya dua orang tersisa dari Indonesia, sementara tiga orang tersisa dari tim CGG. Ya, satu lagi jatuh dari Indonesia yang tersisa di sana hanyalah Burca. Jadi Guru dan Ica oleh tiga orang sekaligus. Kita bisa lihat di sana ya. Oh, itu dia kemenangan bagi CGG. Selamat! Ronde ketiga dimenangkan oleh CGG dari Chinese Taipei. Dan ini dia ronde keempat. Jadi saya juga sih langsung saja maju di sana. Mereka bersiap untuk maju. Oh, Dragon sepertinya langsung menerobos dan lintang oleh Gorilla. Ya, Chain Claw dari Zenstar memang benar-benar menyebalkan, membuat tim Ayo sih yang hidup di kewalahan. Ya, itu dia bisa kita lihat di sana Draco. Ada Jibber yang mulai menurun, membantu temannya untuk membuli Nugi Royal. Fight Face sekarang terfokus kepada Nugi Royal. Oh, ditinggalkan di sana. Rising Storm sana juga ada Laser Cutter. Oh, Nugi Royal baru saja menjustice Master Electric Fight White Wind. Ya, fokuskan. Ya, ada Time Stop juga di sana. Baru saja Spirit Boost untuk CGG. Tapi Time Dodge di sana. Langsung saja disambut oleh Bombsaway dari Danzuki Moro. Oh, itu dia satu orang saja tuh dari CGG. Pit Crew di sana. Oh, fokus kepada Quiet Pit yang HP pada tinggal sedikit lagi. Rising Storm kita dapat satu, dua orang jatuh dari CGG dan tinggal satu orang tersisa di sana. Ada Guardian Group sama Zushok yang sedang diincar oleh tiga tim sekaligus. Ya, itu dia kemenangan bagi tim Indonesia. Ayo siap tiga tim yang satu. Ini dia, waduh, wipe out yang benar-benar menentukan kali ini hasil dari pertandingan final antara IDOC FC Jomblo dan TGG. Seperti yang bisa kita lihat tadi, Fate Crew sekarang melawan Zenstar Dark Summoner dari TGG. Asik, Bob Force disana langsung saja maju, Chain Claw disana. Oh, langsung saja di Jiggle Dam oleh Fate Crew. Dan ada Rising Storm yang gagalkan sendiri oleh Fate Crew. Death Claw dan Phantom Strange. Chain Claw di sana, Beast Spirit. Berhasil melindungkan diri. Chain Claw yang sudah kena. Oh. Dan di sana ada The Vention. Ya, Fate Crew langsung saja berkumpul. Tapi sepertinya Zenstar berhasil lari. Lagi-lagi mereka menjaga jarak ya. Paper, Chain Claw di sana. Beast Crew juga di sini berhasil menghindarinya. Ya, itu dia. Dan ada Revenge Hand, itu dia. Rising Storm dari Beast Crew lagi-lagi. Tidak pernah Zenstar. Oh, Stick Buff Course di sana. Sebenarnya Beast Crew kuat bermain-main dengan Soul Chain di sana. Chain Claw berhasil menaik Beast Crew. Sementara Zenstar di sana mulai berlaku boros kepada MP-nya ya. Apa-apa kok gitu ya. Itu dia Blitz Claw. Show Chan dari Blitz Claw. Dan disitu juga ada Revenge Hand. Blitz Claw di sana. Seperti bisa kita lihat di sana, Blitz Claw sudah memburu habis-habisan Zenstar. Oh, Chain Claw di sana. Grazens Zenstar memang agak susah untuk ditangkap ya. Soul Gate juga di sana. Oh. Betul-betul jatuh dari itu dia Revenge Hand. Eagle Dive di sana, tapi Rising Storm berhasil dihindari dia. Yeah.
Facebook baru saja menggunakan Spirit Boost. Ya, sepertinya kecil. Spirit Boost dan Sister Resistor full dengan HP dari masih di atas 50% ya. Stigma Force berhasil dihindari oleh Fit Stroke. Ya, itu dia, Fit Stroke. Setelah Fit Stroke menggunakan Showtime. Stigma Force berhasil dihindari. Jadi ada Soul Gate juga di sana. Yeah. Girl Edge yang berhasil dihindari oleh The Star. Oh, itu dia Fitzroom menyerang dan Revenge Hand berhasil dihindari Rising Storm Desert. Oh, itu dia The Star berhasil menangkap Fitzroom dengan Sigma of Curse-nya dengan HP yang masih di atas 50%. Kali ini tim IDOC FC Jongliu akan memilih siapa? Memilih Furucha yang akan melawan Zinstar di sana. Oh, Chain tolong saja mengenai Furucha. Masih short di sana, berhasil dihindari Blitzball. Oh, Shockwave yang sangat bagus. Ada Acid Gust, Firewall juga di sana dari Furucha. Ada Soul Gate dan Facial Freeze berhasil capture. Transformation IC Shirt di sana dan ada juga Frostbite. Oh, langsung saja terkena Chilling Mist di sana. Star, oh, Stigma of course. Itu dia, baru saja Saturn. Oh, tidak, Furucha. Oh, dia berhasil menghindari debuff Saturnnya di sana. Ice Barrier di sana. Ice Shark di sana berhasil mengenai Zinstar. Force Spray itu dia Ice Gust. Glacial Freeze berhasil. Oh tidak, itu dia Shockwave. Dan ya ada Ice Spear di sana. Ice Shark ya itu dia kemenangan untuk Furucha dengan HP yang masih 30% lumayan. Jika dia ingin melakukan Win Streak. Zushock di sini akan melawan Furucha. Zushock adalah Guardian dari GGG Chinese Taipei. Ice Shard secara berhasil dari oleh Zushock. Oh, Freezes di situ. Shockwave. Ya, berhasil menakjan Furucha. Electric Spade di sana dari Zushock dan dibuat dengan Justice Crash berhasil menjatuhkan Furucha dan roda ketiga dimenangkan oleh TGG. Itu dia Dazuki Bodo yang akan melawan Zushock. Barbarian dari IDOC FCW. Hai, Shinsuing yang berhasil dihindari oleh Zushock sana. Oh, berhasil. Saika Sui berhasil mengenai Zushock. Oh, apa yang terjadi di sana? Bounce away, electric spin dari Zushock yang digunakan untuk menghindar. Dan mereka berdua sedang menggunakan block ya. Dan Dazuki Bodo menggunakan Iron Skin. Ya, Secret Stains dari Zushock. Itu dia, the first standing hold. Dan itu Lightning Zap yang berhasil dihindari. Tarkus, oh berhasil mengenai Zushock. Ya, Guardian Force berhasil dodge. Ya, seperti yang bisa kita lihat di sini semuanya HP baru dari mereka masih lain penuh. Bumps Away yang berhasil dihindari oleh Zushock. Circle Swing lagi-lagi. Dan kali ini Zushock menggunakan Block untuk maju. Oh, Holy Kick di sana. Paralyzing Ball, Justice Crab mengenai Dazuki Bodo. Zushock dan Dazuki Bodo EX dan Punishing Swing. Justice Crab sudah mengenai Zushock. Lagi-lagi mengenai Zushock, hanya itu saja. Oh, langsung saja disukur dari Worldwide mengenai Zushock di sana oleh Dazuki Bodo. Langsung saja, ah,
tapi terkena electric mind. So di sana ya stays away. Jadi berarti dia Justice Press tapi berhasil dihindari. Iya, itu dia Ace Tornado dari Dusty Bodo berhasil mengenai The Shock. Dan baru saja langsung saja brush up di sana ya, karena Batman hati-hati. Dan Shikiboro hasilnya menggunakan Iron Skin. Langsung saja disambut dengan Lock oleh The Shock. Circle Swing tidak mengenai Zero Shock dari Ben. Justice Crest, oh Punishing Swing yang langsung. Itu dia Rollwind di sana. Guardian Force. Oh, berhasil. Dan juga baru berhasil menjatuhkan Zero Shock. Shock menyerang dari sisi samping. Circle Swing di sana berhasil mengenai Zero Shock. Dan Bone Crush di sana. Ya ini dia combo ball dari Dazuki Bro. Oh, sayang sekali. Ya itu dia. Bagus sekali. Justice Press damage ya. Berhasil menang. Bagaimanapun Nugi Royal harus mengalahkan dua orang yang tersisa dari TGG. Ini dia Nugi Royal versus Quiet Fate yang dari tadi membuat frustasi karena dia pintar sekali flick dan juga teleportnya itu. Jadi bisa kita lihat sekarang Nugi Royal lebih agresif. Oh, terkena di sana. Langsung saja shoot charge mendekati di sana. Oh, Justice Press. Electric Smite juga mengenai Quiet Fade. Holy Kick di sana membunuh.
Time stop yang berhasil dihindari. Oh, bagus sekali Rookie Royal. Bisa kita lanjutkan Rookie Royal. Menghabisi Point Fade yang akhirnya mulai turun sana. Dan penonton sudah bersorak-sorai di sini. Riuh sekali. Oh, itu dia. Oh, Gravity Crush. Dan Nature Laser juga. Oh, berhasil mengenai Rookie Royal. Dengan HP baru sedikit lagi. Devicel lumayan menyicil HP Rookie Royal sedikit demi sedikit ya. Oh, time stop di sana. Ya, langsung saja. Oh, wave. Oh, tanpa disadari Rookie Royal sudah mendekat. Ya, itu dia sedikit lagi forship. Ya, Rookie Royal cukup disini. Dan ini benar-benar akan menjadi ronde terakhir, ronde final di sini ada Nuki Royal versus Draco. Draco adalah Windwalker dari TGG. Mana semangatnya Indonesia? Semangatnya Chinese Taipei? This is the last match. Di sini ada Guardian yang akan melawan Windwalker. Oh, terkena. Oh, langsung saja. Oh, Justice Press yang berhasil dihindari. Di sana ada. Oh, stun di sana Nugi Royal. Langsung saja dikomendir Rising Storm dari Draco. Hydron King. Sepertinya tidak akan bertahan lama di sana. Oh, baru saja menggunakan Spirit Boost dan Nugi Royal menggunakan Block. Shoot Time baru saja digunakan oleh Draco dari TGG. Dan Nugi Royal baru saja menggunakan Sing of Stain. Justice Press yang lagi-lagi berhasil dihindari. Ya, knock down tapi berhasil bangun. Oh, berhasil gagal di sini. Rising Storm. Oh, terkena Nuki Royal sedikit lagi. Ini Nuki Royal Cyclone Kick di sana. Dan itu dia, ladies and gentlemen. Now we have the winner for Dragon Championship Justice Press. Dan bisa kita lihat di sana Rising Storm. Dan if it's true, berhasil mengenai Quiet Pain. Guardian Force dari Nuki Royal. Angel Laser dari Quiet Pain juga disana. Lagi-lagi Fitzgerald ngincar Quiet Pain, tapi dia seperti dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Itu dia, satu orang telah jatuh dari TGG. Yang ada lagi ketiga orang tersisa lagi, dan satunya HP barunya, ya satu lagi jatuh, Quiet Pain dari TGG sudah jatuh, pilih dua orang tersisa dari TGG. Bagi Ajus FCW from Indonesia. Oke, ini dia ronde kedua akan mulai tidak lama lagi. Lagi-lagi ada yang kena Stick of Course. Itukah
Iya. Ternyata dia adalah maksud saya Witch. Oh ya benar. Berhasil dikalahkan oleh Purusha sebelum sempat
sama combat bagi Yugi Royale ya. Draco, Sektoran Siram, dan Rising Storm. Ada Bombs Away juga dari Dazumi Horo. Tiga orang tersisa dari tim GG. Dan di sana ada Home, ada Draco juga. Draco juga jatuh begitu juga dengan Furcia. Kini dua orang tersisa dari GG dan tiga orang dari Idol CRCW. Sementara di sana ada Rookie Royale yang sedang mengkombo Zushong. HP-nya sedikit lagi, langsung saja dibantu di sana. Ada Worldwide dari Rookie Royale. Oh, Quiet Face lah jatuh. Justice Smash di sana berhasil dari satu orang tersisa dan ketiga kemenangan bagi Idol CRCW. Skor dari Wipeout Mode ada pada TGG dan sedangkan buah skor dari Round Mode ada pada Idol CRCW. Dan itu menandakan bahwa Wipeout Mode ini yang akan menentukan siapa pemenang dari Idol dari GWC 2014 ini. Jadi marilah, karena momen terakhir ini akan menentukan siapa pemenangnya, mari kita sama-sama berdoa mendukung tim dukungan kita masing-masing. Itu dia Face Crew melawan Zushong sekarang ya untuk ronde pertama. Oh, apa yang terjadi? Single dive sana. Holy kick dari Zushong benar-benar membuat Face Crew knockdown. Langsung saja counter di sana Face Crew. Justice Press, oh berhasil di cancel oleh Ringshot. Rising Storm sana berhasil dihindari dan oh berhasil di cancel lagi. Luar biasa sekali. Oh, Justice Press Vortex. Dan itu dia showtime dari Face Crew. Sepertinya Face Crew bersemangat sekali. Oh, ada shoot charge di sana. Oh, ada landing step. Dan itu dia Face Crew baru saja berhasil mengkombo. Sudah lepas lagi. Ya. Oh, itu dia. Combo dari Face Crew baru saja menggunakan Spirit Boost. Zooming kick. Guardian Force. Terknockdown dan akan dikombo. Iya, Justice Press dari Zushong Electric Might. Itu juga langsung kurang HP buat Face Crew juga sangat banyak di sana. Terus mengurang sedikit. Oh tidak, Face Crew sebentar lagi berhasil menghindar di detik-detik terakhir. Di sana ada Showtime. Sementara Zushong baru saja menggunakan Shieldbox. Oh, Holy Kick. Face Crew harus sangat berhati-hati di sana. Oh, itu dia Spirit Boost dari Face Crew. Kita bisa lihat di sana HP bar dari Face Crew sudah mencapai 0%. Iya, itu dia. God of Within dari Zushong berhasil menjatuhkan Face Crew. Kali ini yang akan turut mewakili Idol CRCW adalah Nuki Royal. Dan dia yang akan melawan Zushong. Lagi-lagi Guardian melawan Guardian. Oh, benar-benar meyakinkan di sana Holy Kick-nya. Langsung di counter saja di sana oleh Nuki Royal. Justice Press dari Zushong. Electric Smash di sana. Ya, Nuki Royal sepertinya bisa kita drop down dan tidak bisa bangun. Oke, dia sudah escape. Dan sekitarnya di sana Zushong baru saja menggunakan shield Guardian Force dari Nuki Royal. Serta Save Stage juga di sana. Shoot Charge. Electric Smash juga dari Nuki Royal. Tidak punya Zushong. Kalau memang sudah blok sama blok ini, pasti aku makan waktu agak lama. Guardian Force, Lightning Zap berhasil mengenai Nuki Royal. Lagi kita di sana, lagi-lagi kena Nuki Royal, itu dia. Dan Justice Press Shoot Charge juga di sana. Ya, balasan Justice Press oleh Nuki Royal. Kita lihat di situ. Main di sana tapi berhasil di blok. Guardian Force juga ada di sana.
Oh, lagi-lagi Nugi Royal kena down jatuh di sana. Dan dia baru saja menggunakan block. Dia sekarang membalas dengan holy kick. Ntar bisa kita lihat di situ Nugi Royal HP bar-nya sudah menunjukkan angka 20%. Ah, oh, Justice Press dibalas Justice Press juga. Oh, electric fight. Tingkat lagi Nugi Royal. Iya, gotta miss it. Berhasil mengenai Zushop 2 winning streak. Bisa kita lihat di sini. Kini ada dan Zuki Bodo yang akan bertarung melawan Zushop. Langsung saja di sana ring. Holy kick yang membuat dan Zuki Bodo jatuh. Sarker swing dan gagal. Light swing di sana. Berhasil dihindari oleh Zushop. Baru saja menggunakan block. Itu juga dengan dan Zuki Bodo yang baru saja menggunakan Iron Skin. Circle Swing di sana. Punishing Swing dari dan Zuki Bodo. Oh, itu dia charge. Dan Zuki Bodo baru saja menggunakan Warp Mike di sana. Dan how berhasil dikecil. Lightning Step, oh terkena Flying Swing, Electric Slide, oh berhasil mengenai. Dan sebenernya begitu juga dengan Justice Crash-nya Nugi Royal, Mad Royal, Zushok maksudnya. Dan itu dia combo lagi-lagi. Dan Zuki Bodo HP dia berkurang dengan sangat cepat. Bisa kita lihat di situ ya. Ship Charge di sana. Dan Zushok baru saja menggunakan shield. Sementara dan Zuki Bodo HP yang menurun sedikit. Itu dia. And the remaining hole. Oh, terkena One Crush di sana. Bounce away. Berhasil dihindari Zushok. Oh, Electric langsung saja menyambut. Dan Zuki Bodo begitu sampai di sana. Justice Play di sana. Oh, 2% lagi. Worldwide di sana. Cyber Swing, oh, Stone, ya, yeah, itu dia. Sebenarnya bisa kita lihat di sana, Nugi Royal dengan HP 0% sedang mengkombo Zushok. Bisa kita lihat di situ ya. Sedikit lagi, dan Zuki Bodo. Yeah! Di situ ada X Tornado sama-sama ultimate ya. Ah, tidak, itu dia. Zushok 3 winning streak. Unbelievable. Kali ini lagi-lagi sisa satu orang yang berdiri dari tim Indonesia adalah Puruja. Zushok di sana tidak mengenai Zushok dari Puruja. Iya, di sana ada Shockwave juga dari Puruja. Ice Cold Field. Dan ada Fireball. Oh, yang mengenai Zushok. Zushok baru saja menggunakan Love dan langsung menakjang Puruja di sana. Lightning Zap. Justice Press. Oh, pokoknya Puruja di sana. Dan ada Paralyzing Bolt. Electric Spike dari Zushok. Ice Seekers dan Ice. Oh, Shield Miss dari Puruja. Berhasil dari A. Itu dia, Puruja's Victory pada ronde keempat dengan menyisakan 50% HP lord. Siapakah yang akan dipilih oleh TGG kali ini? Ada Draco di sana, Wind Walker dari TGG Chinese Taipei akan melawan Cryomancer Puruja. Oh, langsung saja ikut time di sana. Tapi Icy Shot berhasil dihindari dan Icy Ghost, Shockwave dan Ice Cold Field berhasil mengenai Draco. Ghost ada disana dari Puruja dan Icy Ghost juga yang langsung. Oh, Draco baru saja menggunakan Spirit Boost. Icy Shot, Blink Puruja dengan Ishanya.
Bisa berhasil knockdown dan langsung Crisis Storm di sana disambut dengan Frozen Spike. Ya, Draco baru saja menggunakan Showtime, namun Freeze dua kali. Racial Freeze yang berhasil dihindari juga. Oh, burunya baru saja terjatuh dan itu dia combo. Dan the blink away. Oh, stun burunya. Langsung dibunuh oleh Draco, itu dia. It's time down to victory for TGG.